satu case tentang anak-anak. Pada saya menarik juga ya. Kejadian ini berlaku pada 14 April March, lebih kurang 7.50. Semasa pengadu bertugas di balai kawasan balai desa Jaya, telah terima panggilan dari orang awam mengatakan ada satu kes penderaan kanak-kanak yang berlaku di satu apartmen di Kepong dan bertindak atas maklumat tersebut. Pasukan polis telah pun pergi ke alamat tersebut dan mendapati seorang kanak-kanak berumur 6 tahun telah didapati cedera teruk, dipukul dengan rotan oleh ayah angkatnya sendiri. Dan hasil pemeriksaan doktor di Hospital Selayang mendapati kecederaan yang dialami oleh mangsa adalah pelbagai kesan rotan. Ini rotan ni. Rotan yang di seluruh badan. 6 tahun. Seorang budak lelaki Cina, 6 tahun telah cedera teruk di badan dia. Pelbagai lah. Abdomen, tangan, kaki, belakang, punggung dan sebagainya. Dan kita telah tangkap ayah angkat dulu. Seorang lelaki Cina berumur 36 tahun, tiada rekod.